Kalau kamu lagi nyari kanopi yang low budget, sebaiknya kalian jangan skip dulu video ini. Kenapa? Coba lihat ini dulu. Kanopi ini dibuat oleh Banker Arba Inlas. Lokasi pemasangannya di Gandoang, Cibarusah. Rangkanya menggunakan besi hologalvanis ukuran 40x40 dan 40x20 agar budget pembuatan kanopinya jadi lebih ekonomis. Ketebalan besinya 1,2 mm yang akan membuat rangka kanopi lebih kuat walaupun ukuran besinya lebih kecil. Finishingnya menggunakan cat duko warna hitam. Dengan cat duko, cat jadi lebih rapi, tidak mudah terkelupas dan dapat melindungi besi dari karat lebih lama. Kanopi bakalan jadi lebih awet. Atap kanopinya menggunakan atap UPVC single layer merek Calderon. Dengan atap UPVC single layer, kanopi jadi lebih adem dan gak terlalu bersih ketika hujan. Tapi tetap low budget, tidak seperti kanopi dengan atap spandek. Biaya pemasangannya cuma 500 ribuan per meter, hampir sama dengan pemasangan kanopi dengan atap spandek. Ya, kalau kalian mau order kanopi yang low budget, sebaiknya pilih kanopi dengan atap UPVC single layer. Dan ordernya bisa melalui link di bio profil akun ini.